Eko Patrio mulai serahkan urusan perusahaan ke putra sulung. Ingat dengan putra sulung Eko Patrio yang lulus SMA pada usia 15 tahun, bernama Syawal. Syawal yang sudah menyelesaikan kuliahnya, kini mulai memegang perusahaan ayah. Syawal menceritakan soal jalur pendidikannya yang terbilang sangat cepat. Fokus memegang perusahaan ayahnya, Eko Mandol, Syawal masih belum memilih untuk melanjutkan S2. Eko Patrio yang juga mengisi acara sama menegaskan saat ini urusan Eko Mando ada di tangan putra sulungnya. Eko merasa saat ini adalah waktu yang pas untuk anaknya melanjutkan usaha miliknya. Sekarang Eko Mando Syawal, dia yang tanda tangan semua dia. Syawal Eko Mando, kalau buat gue kapan lagi yang dia dapat diaplikasiin? S1-nya manajemen marketing, jelas Eko Patrio. Syawal mengaku bangga mempunyai ayah seorang Eko Hendro Purnomo. Dia mengagumi perjalanan karir ayahnya. Eko Patrio dan Fiona sempat memberikan penjelasan pada kesempatan berbeda soal bagaimana bisa putranya bisa lulus lebih cepat dari SMA. Syawal, putra pertama mereka saat ini sudah lulus dari Curtin University di Singapura. Sedangkan anak kedua mereka, Naila, menjalani pendidikan di PSB Academy City Campus, Singapura. Eko Patrio dan Fiona punya pandangan serta cara pendidikan sendiri untuk anak-anak mereka. Eko dan Fiona bersyukur ketiga anaknya bisa memegang tanggung jawab dengan baik. Saya nggak butuh cerdas, pintar. Kita di rumah nggak pernah bikin kompetisi juara apa karena saya yakin dia punya tanggung jawab sendiri. Saya lepas gitu. Alhamdulillah hasilnya anak-anak kayak gini sekarang, kata Eko Patrio. Belajar itu cuma materi, paling penting pengalaman, sambung Fiona. Thank you.